Di Cakrawala indah lautnya, Uskup Fransiskus Tuaman Sinaga, dia gembala nan cinta umatnya. 2,5 tahun lebih sejak wafatnya Monsinyur Ludovicus Simanulang dan Monsinyur Anicetus Sinaga, 200,000 umat Keuskupan Sibolga dari 23 paroki dan 1 kuasi paroki menanti kehadiran gembalanya. Penantian itu terjawab pada tanggal 6 Maret yang lalu, dan hari ini 29 Juli dapat dirayakan pentahbisannya dalam suasana sulit pandemi COVID-19. Umat yang berada di dua dekenat, Nias dan Tapanuli, menyambut pesta tahbisan ini dengan hati gembira, walau tak dapat langsung menyaksikan atau menghadirinya. Keuskupan Sibolga, dari prefektur hingga menjadi keuskupan, telah menyelenggarakan 2 sinode dan merumuskan visi Gereja Katolik Keuskupan Sibolga yang mandiri, solider, dan membebaskan, mewartakan Injil dalam suka dan duka, bersama rahmat dan perjuangan. Ke sebelah timur, Keuskupan Sibolga berbatas dengan wilayah Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Padang dengan tantangan pastoral umat di diaspora. Ke arah barat, melintasi darat dan air, berbatas dengan lautan maha luas Samudra Hindia. Ke sebelah utara, melingkupi daerah Subulus Salam Aceh Singkil, berbatas dengan sejarah 2 martir, Beato Dionysius dan Redemptus, hingga ketorehan catatan merah kejadian intoleransi pembakaran gereja yang memaksa pengungsian umat Kristen menantikan usaha merajut toleransi dalam suasana damai dan persaudaraan sejati. Di sebelah selatan, berbatas dengan Sumatera Barat, juga menggoreskan catatan hitam sejarah yang sebagai anggota NKRI kita mengerti sebagai pertikaian saudara sebangsa dan setanah air. Inisiatif mengulurkan tangan persahabatan ditunggu untuk mengusap kelam menjadi putih seindah kapas. Namamu Fransiskus, Sang Santo il Poverello Fransiskus dari Assisi idolamu. Teladan Paus Fransiskus belum lama ini mengunjungi Irak dengan risiko keamanan sangat tinggi, meretas batas, menawarkan damai, persahabatan, persaudaraan, kasih lestari, membuahkan cerita indah untuk dikenang dan ditindaklanjuti hingga ke generasi bergenerasi. Suku Nias, suku Batak, 2 suku dominan umat Keuskupan Sibolga, bersama dengan saudara-saudari Tionghoa, Jawa, Flores, dan lain-lain, menawarkan variasi indah berseri, bukan perbedaan benih, perpecahan, dan benci. Tarian, tortor dan tumba dari Tapanuli, maena dari Pulau Nias, hingga ke miti-miti dari Pulau Telo, mengajakmu jadi trubadur seperti sang saudara Dina dari Assisi. Berkarya ad maiorem dei gloriam, demi sebesar-besarnya kemuliaan Allah. Mewartakan kabar sukacita bersama pucuk-pucuk hutan di pedalaman lereng-lereng Bukit Barisan Sumatera, hingga ke puncak-puncak Gunung Lelematua di Kepulauan Nias, melintasi lembah-lembah Sungai Oyo dan Susua, meniti buih-buih ombak hingga ke Sfumatura di 103 pulau di wilayah
pulau-pulau batu. Rahmat dan perjuangan Tuhan menyertaimu, umat Allah mendukungmu, para pelayan pastoral di kiri kananmu. Mari bergandengan tangan, menyenandungkan tarian gelombang dari pantai barat Indonesia, Keuskupan Sibolga. Lauderis Domine Deus Meus, Proficiat, Horas, Yahowu, terima kasih.